Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bidah wa kulla bidatin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali di majelis yang berbarokah ini kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Agung. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan-lisan kita dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Dan ini adalah merupakan konsekuensi dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sepatutnya bagi kita semua untuk senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sangatlah banyak. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan melanjutkan tentang pembelajaran tentang pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dialah Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Besar, Zat yang begitu luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la uhsi tsana'an 'alaika. Lisanku enggak bisa untuk, enggak cukup untuk memuji engkau ya Allah. Anta kama athnaita 'ala nafsik. Begitu luar biasa pujian yang berhak untuk Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sanggup untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pantas untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Dan kemarin kita telah membahas tentang bagaimana kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita, yang tidak lain dan tidak bukan sesungguhnya jalan satu-satunya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara ma'rifatullah, dengan cara kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus-menerus perintahkan kepada kita dengan Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah, kenalilah
ketahuilah siapa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu banyak ayat-ayat yang seperti ini di dalam Al-Qur'an. Perintah bagi kita untuk kita kenal dengan Rabbul Alamin. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana cara kita untuk kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita enggak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana zat-Nya Allah Subhanahu wa taala kita pun tidak pernah melihatnya? Di sini disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala, dan beliau menukil dari kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam Kitabul Fawaid. Beliau mengatakan, kaifa na'rifullah, bagaimana agar kita bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kita kuat menjalankan apa yang dinasihatkan oleh para ulama kepada kita, dengan kita terus-menerus menjalankan nasihat para ulama agar kita semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, Ar-Rabbu Ta'ala yad'u ibadahu fil Qur'an ila ma'rifatihi min tariqatain. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada hamba-hambanya di dalam Al-Qur'an untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala itu dengan dua cara. Kemudian beliau mengatakan, ahaduhuma, cara yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya sendiri, beliau mengatakan an-nadharu fi maf'ulatihi, yaitu seseorang melihat maf'ulat, yaitu objeknya Allah Subhanahu wa taala, objek dari perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan cara yang pertama seseorang itu kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wasani at-tafakkuru fi ayatihi, hendaknya seseorang itu tafakkur, mau berpikir tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa tadabburuha, dan seseorang itu mau mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hanya dua jalan ini seseorang itu akan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak ada cara yang lain. Semakin kuat kita menjalani cara yang disebutkan oleh para ulama untuk kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat kita akan kenal dengan Allah. Semakin lemah kita memproses diri kita di dalam dua hal ini, semakin lemah pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana dua hal ini disebutkan oleh para ulama, fatilka ayatuhu al-mashhudah wa hadhihi ayatuhu al-masmu'ah al-ma'qulah. Dua hal tadi adalah ayat-ayat tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala yang bisa dilihat. Dan yang satu lagi adalah merupakan tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bisa didengar dan bisa difikirkan. Bisa didengar dan bisa difikirkan. Adapun yang pertama, cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan kita an-nadharu ila maf'ulatihi. Kita melihat objek dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyerukan ini di dalam banyak ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan gonta-gantinya malam dan siang, wal fulki allati tajri fil bahri, dan kapal yang
berjalan di atas lautan bima yanfa'un nas, yang itu adalah merupakan manfaat bagi manusia. Ini adalah merupakan ayat, ini adalah merupakan tanda-tanda kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan langit, bumi yang kita injak, langit yang ada berada di atas kita, lautan yang Allah Subhanahu wa taala hamparkan. Ini adalah merupakan maf'ul dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala, objek dari hasil perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yang dialah Allah Subhanahu wa taala maha menciptakan. Yang ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua ini, pasti didasari dengan kudrahnya Allah, maha mampunya Allah. Pasti didasari dengan maha ilmunya Allah Subhanahu wa taala, karena yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu sempurna. Dari apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan apa? Kesempurnaan kepemilikannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Imran, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina 'adzaban nar." Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, ini adalah merupakan tanda-tanda tentang Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Bagi orang-orang yang mereka ulil albab, orang-orang yang punya akal fikiran. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hati. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mata. Tujuannya untuk apa? Untuk kita melihat, untuk kita memikirkan. Kalau ternyata apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan kepada kita, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah perjalankan kepada kita, itu tidak menjadikan hati kita itu berpikir, tidak menjadikan mata kita itu bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan ini yang kita takutkan. Seperti halnya orang-orang kufar, orang-orang kafir yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang-orang kufar, mereka itu punya hati tapi enggak pernah dipikirkan untuk mikirkan Allah. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi yang mereka lihat enggak bisa mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi telinganya bukan untuk didengarkan sesuatu yang bisa mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti halnya binatang ternak. Bahkan mereka jauh lebih sesat dari binatang ternak tersebut. Dan inilah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya telinga, mata, fuad, hati, ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita, la ta'lamuna syai'a. Enggak mengetahui sesuatu apapun. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita as-sam'a wal basara wal fu'ad. Allah jadikan untuk kita ini mata kita, telinga kita, hati kita. Ini yang sering terus-menerus disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tiga hal inilah yang merupakan alat supaya kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mata kita untuk melihat apa yang kita lihat setiap harinya, setiap waktunya, tapi itu tidak bisa mengenalkan kita tentang kekuasaan Allah, tentang kebesaran Allah.
apa yang akan kita nanti jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mempertontonkan kepada kita tanda-tanda kebesaran Allah. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami pertontonkan kepada mereka semua, kata Allah, fil afaq, di seluruh penjuru dunia, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan pada diri kita, supaya jelas kepada kita siapa sih sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kan asar dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan, wa huwa katsirun fil Qur'an, ayat-ayat yang seperti ini begitu banyak di dalam Al-Qur'an, Pak. Begitu banyak Allah Subhanahu wa taala mempertontonkan ayatnya dan Allah terus-menerus mengingatkan kita atas hal tersebut. Ini lo perbuatannya Allah. Ini lo perbuatannya Allah. Ini lo perbuatannya Allah. Tapi apa? Wa hum anha mu'ridun. Kita terus berpaling dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hati kita terus goflah. Hati kita terus lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha. Betapa banyak ayat yang Allah lewatkan kepada kita. Tapi apa? Wa hum anha mu'ridun. Kita terus berpaling. Meskipun ada ayat, hati kita enggak bisa memikirkan ayat tersebut. Meskipun ada ayat besar, hati kita enggak bisa memikirkan hal tersebut. Nah, beliau mengatakan fa'amman maf'ulan, adapun objek dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala, fa innaha dallatun 'alal af'al. Ini sebenarnya menunjukkan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, wal af'al dallatun 'ala sifat, dan perbuatannya Allah itu menunjukkan sifatnya Allah. Perbuatan itu menunjukkan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa innal maf'ula yadullu ala fa'ili fi'lihi. Karena sesungguhnya perbuatan itu menunjukkan apa? Fa'ilu fi'lihi, yaitu zat yang berbuat. Kita tahu si fulan itu galak, kita tahu si fulan itu pemaaf, kita tahu si fulan itu seperti ini karena apa? Dari perbuatannya. Terkadang kita enggak kenal sama si fulan, tapi perbuatannya luar biasa. Ada orang seumpamanya cerita sama antum. Antum enggak kenal sama si fulan tersebut. Tapi apa? Enggak pernah ketemu sama si fulan tersebut. Si fulan tersebut ini sumbangan dari siapa? Dari si fulan. Setiap hari sumbangan dari si fulan. Setiap hari sedekah dari si fulan. Terus seperti itu, kebaikan-kebaikan si fulan tersebut ditunjukkan kepada kita. Kira-kira hati antum kenal orang itu orang apa? Orang buruk atau orang baik? Orang baik. Antum gak pernah ketemu sama si fulan itu. Tapi apa? Perbuatannya selalu ditunjukkan kepada antum. Ada nasi, tiba-tiba terus ada yang bawa air. Kalau ditanya, ini siapa yang melakukan ini? Si fulan. Tiba-tiba masjid bersih, tiba-tiba ada yang ngepel. Antum gak pernah ketemu sama si fulan. Tapi perbuatannya menunjukkan kepada antum tentang sifat si fulan tersebut. Lah ini perbuatannya Allah Subhanahu wa taala setiap waktunya ditunjukkan kepada kita. Setiap waktunya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan apa? Perbuatannya tersebut. Yang dengan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala kita kenal dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata dengan perbuatan kejadian-kejadian yang begitu banyak di dalam kehidupan kita, kita terus berpaling dari Allah. Kita enggak kenal dengan ilmunya Allah, kita enggak kenal dengan kudrohnya Allah. Terkadang kita masih mengandalkan kemampuan kita sendiri, tawakal kepada Allah lemah, takutnya kepada Allah lemah. Padahal apa? Perbuatannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu begitu apa? Begitu luar biasa ditunjukkan terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan wadzalika yastalzimu wujudahu wa qudratahu wa masyiatahu wa ilmahu. Orang kalau melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang itu menunjukkan perbuatan Allah, orang itu akan kenal dengan wujudnya Allah. Oh, ternyata Allah itu zatnya ada.
Akhirnya dia kenal dengan ilmunya Allah, kudrahnya Allah, kemampuannya Allah, kepemilikannya Allah, bagaimana hebatnya Allah. Orang itu akan kenal dengan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat, yang begitu banyak perbuatan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita, yang menunjukkan apa? Iradatul fa'il. Allah itu punya kehendak di dalam berbuat dan pengen ini loh aku. Aku berbuat seperti ini supaya kalian kenal sifatku seperti ini, sifatku seperti ini. Seperti halnya contohnya apa yang Allah Subhanahu wa taala telah perbuat dari masalih, dari sesuatu yang baik, maslahat, kemudian ada tujuan-tujuan yang begitu terpuji. Ini kan menunjukkan tentang hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Orang diberi kebaikan, diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengadab suatu kaum, ada tsunami, ditunjukkan kepada kita bagaimana tsunami ketika di Aceh. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita Gunung Merapi seperti apa kalau meletus. Ini kan menunjukkan syadidnya Allah Subhanahu wa taala kalau Allah Subhanahu wa taala marah. Tapi kita enggak kenal dengan sifat dari Allah Subhanahu wa taala ini, dan banyak begitu banyak kejadian, tapi terus hati kita ghaflah. Hati kita lalai. Kita enggak bisa mengambil ibrah. Kita enggak bisa mengambil pelajaran. Kita enggak bisa mengambil hikmah dari itu semua. Ini semua kenapa? Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena permasalahannya itu ada di dalam hati kita. Permasalahannya itu ada di dalam hati kita. Ternyata hati kita ini enggak baik-baik saja. Hati kita ini enggak dalam keadaan baik-baik saja. Ketika kita banyak berpaling dari ayat Allah Subhanahu wa taala, hati kita ini bukan hati yang sehat. Mari kelepek-kelepek, Pak. Alhamdulillah enggak sakaratul maut, kan seperti ini. Tapi kita tenang-tenang saja dengan keadaan hati kita yang seperti ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengenalkan bagaimana supaya kita kuat melihat maf'ulnya Allah, objeknya Allah Subhanahu wa taala itu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuatnya kita melihat perbuatannya Allah dengan kuatnya kita melihat tanda yang kedua. Yaitu apa? Kita melihat ayat syariahnya Allah. Dengan apa? Dengan kita mentadaburi Al-Qur'an. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala kaitkan hati kita yang enggak bisa merenungi ciptaan Allah dengan apa? Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Kenapa kalian enggak mau mentadaburi Al-Qur'an? Apakah hati-hati kalian itu sudah terkunci? Hati-hati kita sudah enggak punya ruh. Hati-hati kita enggak hidup. Supaya hati kita hidup itu dengan apa? Ya dengan tadabbur Al-Qur'an itu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini bukan hanya sekedar dibaca, Pak. Dibaca bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Saya enggak katakan membaca Al-Qur'an itu enggak bagus. Bagus, Pak. Pahalanya satu huruf itu 10 kebaikan. Alif lam mim itu 3 huruf, bukan satu huruf. Baca alif lam mim saja itu 10 kebaikan. Tapi Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala liyadabbaru, untuk ditadabburi, untuk difikirkan. Wa liyatadzakkaru ulul albab. Nah, ini dia. Yang disebutkan oleh para ulama, kalau orang itu banyak tadabbur, akhirnya banyak tadakkur. Subhanallah. Orang kalau banyak tadabbur akan banyak tadakkur. Apa maksudnya? Orang kalau banyak mentadabburi Al-Qur'an,
dia akan banyak ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga melihat perbuatannya Allah, ingat ngelihat perbuatannya Allah, ingat ini perbuatannya Allah, ingat ini perbuatannya Allah, ingat. Dan itu diawali dari apa? Diawali dari tadabbur tadi. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan firman-Nya kepada kita, diturunkan ayat kepada kita, dan diberitahu caranya. Nih lo, kalian pengen mendapatkan iman, kalian pengen mendapatkan pengenalan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, kata Allah. Allah turunkan kitab kepada kalian semua berkah. Tapi bagaimana kalian mendapatkan berkahnya ini? Lihat dabbaru ayatihi. Kalian tadabburi ayat-ayatnya ini. Kalau kalian bisa mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, akhirnya apa? Waliyatadzakkaru ulul albab. Orang itu akan mudah untuk tadzakkur, untuk ingat. Makanya ini yang disebutkan oleh para ulama, empat hal seseorang itu bisa cepat kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadabbur kuat. Tadabbur kuat, dia akan tadzakkur, mudah ingat dengan Allah. Kalau orang sudah tadabburnya kuat, tadzakkurnya kuat, orang akan punya basirah. Orang akan punya basirah, penglihatan yang kuat tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang itu sudah punya kuat basirah, orang itu akan mudah mengambil ibroh. Ada kejadian ini, oh ibrohnya ini. Ada mengambil ini, oh ibrohnya ini. Kenapa? Karena dia kuat di dalam tadabburnya tentang ayat-ayat apa? Ayat-ayat masmuah tadi. Ayat-ayat yang didengar tadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak sekali di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Afala yatadabbaruna Al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Apakah, kenapa kalian tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Kalau seandainya Al-Qur'an itu datang dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Orang itu, kalau Al-Qur'an bukan datangnya dari Allah, orang akan mendapatkan ikhtilaf yang sangat banyak. Allah juga mengatakan, "Afalam yadabbarul qaula?" Kenapa kalian tidak mau mentadabburi perkataan Allah Subhanahu wa taala? Dan yang seperti ini, Pak, banyak. Yang seperti ini banyak sekali. Oleh karena itu para sahabat, bayangkan kurang cerdas apa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ibnu Umar belajar surat Al-Baqarah saja. Bukan belajar, Pak, menghafal. Gitu. Menghafal surat Al-Baqarah dikatakan sampai berapa tahun? Hah? Ada yang tahu, Pak? 9 tahun. Ibnu Umar menghafal surat Al-Baqarah itu 9 tahun. Tapi para sahabat dahulu mereka mengatakan, "Nahnu la natajawaz 5 ayat." Kami itu enggak melewati 5 ayat kecuali apa? Qad fahimna. Kami sudah paham. Wa qad amilna, dan kami berusaha untuk mengamalkannya. Ini yang terjadi di antara para sahabat, bagaimana mereka mentadabburi Al-Qur'an itu dengan apa? Dengan mereka 5 ayat dipelajari maknanya, berusaha diamalkan. Sampai dikatakan oleh Jundub, apa yang dikatakan oleh Jundub? Kunna nata'allamul iman qabla al-Qur'an. Kami dahulu itu belajar iman sebelum Al-Qur'an. Sebelum belajar lafadz-lafadznya Al-Qur'an, para sahabat itu sudah diajari iman terlebih dahulu. Sampai ketika turun Al-Qur'an, mereka menghafal Al-Qur'an, izdada imanuna, tambah luar biasa lagi imannya. Kenapa? Karena mereka sudah paham tentang hakikat iman, bagaimana menumbuhkan iman. Permasalahan sekarang yang terjadi, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau seseorang itu sudah hafid Al-Qur'an, sudah selesai Al-Qur'an, seakan-akan sudah diulama. Ini yang terjadi. Padahal kalau kita mau rujuk kembali kepada kitabnya para ulama, coba antum cari, antum akan dapatkan marotibu al-ilmi. Tingkatan-tingkatan di dalam menuntut ilmu itu bagaimana? Di sana tingkatan menuntut ilmu nanti ada as-sam'u, ada as-sumtu, orang itu mendengar, kemudian dia cerdas dalam diam. Kemudian nanti al-hifdhu, hafalan itu baru tingkatan yang keberapa, belum sampai puncaknya. Cuma terkadang kita sudah melihat orang kalau sudah hafal,
wis sudah paling tinggi tingkatannya. Enggak, Pak. Ini yang harus kita pahami. Tingkatan di dalam belajar itu ada al-husnus sumti, husnus sam'i, kemudian ada al-hifdu, kemudian ada al-fahmu. Masih tingkatan yang keberapa ngapal. Dan inilah yang subhanallah kita banyak salah kaprah. Akhirnya apa? Banyak penghafal Al-Quran. Bukan saya meremehkan menghafal Al-Quran, enggak, Pak. Hafal Al-Quran baik, tapi ketika seseorang itu menghafal Al-Quran toh gak pernah berusaha untuk mentadaburinya, justru bukan malah menjadi Quran itu sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imma hujjatun lana au alaina. Quran itu bisa jadi hujjah yang akan menolong kita atau akan justru malah membinasakan kita. Justru malah membinasakan kita. Bagaimana? Orang kalau enggak mau mentadaburi Al-Qur'an, enggak paham terhadap Al-Qur'an, terus bagaimana mau mentadaburi Al-Qur'an? Nah, sekarang bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ana ingatkan kembali. Bahwasanya apa? Mentadaburi Al-Qur'an ya salah satu caranya dengan apa? Belajar bahasa Arab. Ana sudah ingatkan sama antum semua. Supaya apa, Pak? Nanti kalau seumpamanya nanti ana ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, ana akan sampaikan, ya Allah, ana udah sampaikan di majelis. Belajar bahasa Arab wajib. Enggak ada orang mengatakan belajar bahasa Arab tidak wajib. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan wajib untuk belajar bahasa Arab. Allah mengatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum taqilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab la'allakum taqilun, supaya kalian semua mau belajar. Kita semua akan ditanya, dihadapkan Allah Subhanahu wa taala, umur kita habiskan untuk apa? Gak pernah kita menyentuh namanya bahasa Arab, gak pernah belajar bahasa Arab, gak pernah mentadaburi Al-Quran dengan lugah bahasa Arab tersebut. Semua punya tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala masing-masing. Semua punya tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala masing-masing. Ditanya, Pak. Gak mungkin enggak, karena kita akan ditanya umur kita dihabiskan untuk apa. Dan Allah Subhanahu wa taala enggak mengharuskan antum pintar dalam bahasa Arab, enggak. Tapi ada enggak kemauan kita untuk belajar bahasa Arab? Dan ana sering singgung kepada antum-antum semua, ada orang yang belajar bahasa Inggris, masya Allah, rela kok 3 bulan kemarin bayar. Gitu loh. Ada orang pengen belajar bahasa Jepang, bahasa Perancis, ya kan? Bayar. Mereka meluangkan waktu. Oh, terkadang kita belajar bahasa Arab, maaf, gratis. Tapi apa? Belum ada waktu, anak Ustaz. Menyempatkan waktu saja enggak ada. Terus gimana? Ini padahal adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala firmankan banyak di dalam ayatnya, apa sifatnya Al-Qur'an? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina." Begitulah kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh. Al-Qur'an itu ruh bagi hati kita supaya kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita enggak bisa mengambil makna dari ruh tersebut, gimana kita mau punya ruh? Dan Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala sifati dengan nur, cahaya, supaya kita punya penerang di dalam perjalanan kita. Tapi kalau kita enggak bisa mengambil hidayah dari Al-Qur'an, kita cuma baca, mungkin kita baca qul huwallahu ahad aja loh, Pak. Iya kan? Surat yang paling kita senangi loh. Pendek, cepat selesai. Itu semua menceritakan tentang Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Entar kadang kita enggak kenal apa makna dari as-samad. Bagaimana somadiyahnya Allah? Itu disebabkan karena apa? Disebabkan karena kita enggak paham terhadap yang namanya bahasa Arab. Orang-orang musyrikin, mereka itu jago-jago bahasa Arab. Mereka enggak beriman kepada Al-Qur'an, tapi karena kehebatan bahasa Al-Qur'an, mereka bisa sujud kok meskipun mereka enggak beriman. Oh, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ngaku beriman, dengar Al-Qur'an, tapi apa? Yus biasa-biasa saja. Kenapa? Karena enggak paham terhadap yang namanya bahasa Arab tersebut. Adzan, Pak. Monggo.
Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa yang telah disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala tentang bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada cara kecuali dua cara tadi. Yaitu seseorang memperhatikan dan kuat di dalam melihat ayat-ayat yang masmu'ah, ayat-ayat yang didengar, tadabbur, mempelajari Al-Qur'an, memikirkan apa yang kandungan di dalam Al-Qur'an. Dan yang kedua, kuat di dalam melihat ayatul masyhudah, kuat di dalam melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang itu bisa disaksikan, bisa dilihat, bisa didengar. Kalau seseorang bisa kuat di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu yang paling indah, Pak, akan melihat tentang jamalillah, tentang keindahan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dikatakan oleh muallif rahimahullahu taala, ma'rifatu jamalillah. Orang itu akan kenal dengan indahnya Allah Subhanahu wa taala. Cuma sekarang kita sering kan dengar hadis innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu adalah zat yang maha indah dan cinta terhadap yang namanya keindahan. Itu yang sering kita dengar, Allah Subhanahu wa taala itu jamil. Lantas pertanyaannya, di mana indahnya Allah, Pak? Apakah kita sudah buktikan dalam kehidupan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu indah? Wong kita enggak pernah lihat zat-Nya Allah. Kita enggak pernah lihat zat-Nya Allah. Terus bagaimana kita mengatakan Allah itu indah? Kalau kita enggak kuat di dalam mentadaburi ayatul masmu'ah dan kita tidak kuat mentadaburi ayatul masyhudah, itu hanya kalam lisan saja, Pak. Allah maha indah. Tapi enggak kuat di dalam hati kita bagaimana keindahan Allah Subhanahu wa taala. Wong kita masih dikasih nikmat saja masih ngeluh kesah. Ya kan? Kita dikasih nikmat saja sama Allah Subhanahu wa taala sekurang. Kenapa? Gimana kalau melihat ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala? Kalau seseorang itu betul-betul kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang itu akan melihat indahnya Allah di mana? Zatnya Allah indah. Namanya Allah husna. Sifatnya Allah indah. Perbuatannya Allah apalagi? Begitu indah. Kalau tahu perbuatannya Allah indah, sifatnya indah, zatnya Allah Subhanahu wa taala indah, kira-kira, Pak, antum rasakan sekarang, antum rasakan dalam hati antum, perbuatannya Allah itu selalu indah. Apa yang Allah perbuat untuk kita itu indah. Antum kira-kira keluh kesah gak? Antum akan ridho dengan perbuatannya Allah. Kita dikasih musibah sama Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kenapa para anbiya mereka justru senang dengan ujian? Kan para anbiya disebutkan bahwasanya apa? Asyaddul bala al-anbiya. Orang yang paling banyak mendapatkan ujian itu siapa? Para nabi. Tapi dengan banyaknya ujian, justru mereka paling bahagia. Dengan paling banyak mendapatkan ujian, mereka adalah orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena mereka tahu ujian-ujian-ujian ini adalah merupakan keindahan-keindahan-keindahan dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya kenal dengan Allah. Mereka punya makrifat yang kuat tentang Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka bisa melihat apa? Takdirnya Allah. Allah maha indah. Ngelihat sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah, ini perbuatannya Allah indah. Kenapa bisa seperti itu? Makrifatnya kuat. Dan ini yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, apa yang beliau katakan? Hajabat zat bisifat. Allah itu menutupi zat itu dengan sifat. Ini agak sedikit mikir ya, Pak.
Allah itu menutupi zatnya dengan sifat. Wa hajaba sifat bil af'al, dan Allah tutupi sifatnya Allah itu dengan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi zat ditutupi dengan sifat dan sifat ditutupi oleh perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Fama dhannuka bi jamali hujiba bi awsafil kamal. Bagaimana prasangkaan engkau yang Allah mempunyai zat yang begitu indah ditutup dengan sifat yang begitu indah dan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala begitu indah? Kira-kira yang paling ditutup zatnya Allah itu gimana keindahannya? Perbuatannya Allah, Allah tidak pernah berbuat dolim sama hambanya. Justru perbuatannya Allah selalu rahmat, adil, luar biasa ihsannya Allah, fadlnya Allah kepada kita begitu, begitu banyak yang menunjukkan sifat Allah yang indah. Ketika sifat Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah tersebut ternyata menutupi apa? Dan Allah yang jauh lebih indah dari itu. Makanya kenikmatan ahli surga apa yang mereka rasakan? Ngelihat zatnya Allah, yulali semuanya, bidadari pitung puluh tinggalin. Enggak ada urusan dengan bidadari-bidadari yang cantik itu. Kenapa? Ngelihat zatnya Allah begitu indah. Itu kenikmatan yang paling besar. Jadi, zatnya Allah yang begitu indah ditutup dengan sifatnya Allah yang indah. Sifat Allah yang begitu indah dikenalkan sama Allah Subhanahu wa taala, keindahan-keindahan tersebut di dalam apa? Perbuatan Allah yang Allah takdirkan kepada kita. Meskipun secara zahir kita semuanya diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan kesusahan. Anak meninggal, istri meninggal, kecelakaan, hilang harta. Secara zahir penglihatan manusia buruk. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu perbuatan indahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah punya hikmah yang jauh lebih baik dibandingkan apa yang kita rasakan ketika itu. Kalau orang tahu hikmahnya, maka apa? Seseorang itu tidak akan pernah melihat kesulitan ini. Antum tahu hikmahnya cari uang, ya kan? Supaya apa? Supaya bisa makan, supaya bisa beli baju, supaya bisa beli rumah. Orang-orang yang sekarang kerja itu, Pak, dari pagi sampai malam, malam sampai pagi kerjanya karena sif-sifan. Itu karena tahu hikmahnya, kan? Hikmahnya apa? Bisa makan. Hikmahnya apa? Bisa beli motor. Hikmahnya apa? Bisa beli mobil, bisa beli rumah. Padahal susah kerjanya itu karena ada tujuan yang dia tahu hikmahnya apa. Ini tadi kerjanya ini kok nikmat pokoknya. Kan seperti itu. Cuma masalahnya kita itu dengan takdir-takdir yang secara zahir itu buruk di hadapan manusia, terkadang kita enggak tahu hikmahnya, dan itu rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Allah itu enggak pernah mendzalimi seorang hamba. Maka beliau mengatakan wa min hadzal makna, dan dari ini yufhamu, difahami ba'du ma'ani jamali dzatihi. Bahwasanya apa? Indahnya zatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa innal abda, sesungguhnya seorang hamba itu apa? Yataraqqa min ma'rifatil af'al ila ma'rifatis sifat. Seorang hamba itu akan naik tingkatan kalau dia sudah kenal dengan perbuatannya Allah, dia akan kenal dengan sifatnya Allah. Kalau orang dia sudah kenal dengan sifatnya Allah, dia akan kenal dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tingkatan ihsan. Kenapa kok ihsan itu? Antakbudallah ka'annaka taroh, seakan-akan kau lihat. Padahal kita gak pernah melihat Allah, tapi seakan-akan kita melihat. Kenapa? Karena perbuatannya Allah menunjukkan sifat, sifat menunjukkan zat yang begitu indah, menunjukkan zat yang begitu, begitu indah. Oleh karena itu ketika kita mendatangkan hadis, kita pakai baju bagus gitu kan, innallaha jamilu ibu jamal. Lu indahnya Allah itu di mana? Kita kadang enggak mudeng. Cuma dalil melihat gunung indah, innallaha jamilu ibu jamal, sambil rekreasi. Gitu kan? Sambil selfie. Enggak akan masuk dalam hati kita bagaimana keindahan Allah kalau kita lemah dalam makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah banyak mengenalkan dirinya kepada kita. Sungguh merugi orang sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala, man lam yadkhulil jannah fid dunya
lam yadkhulil jannata fil akhirah. Orang kalau enggak pernah masuk surganya Allah di dunia, enggak akan pernah masuk surganya Allah di akhirat. Mana surganya Allah Subhanahu wa taala di dunia? Ma'rifatullah. Kenal dengan Allah ini surga. Kenal dengan Allah itu adalah merupakan surga dunia. Musaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebagaimana yang beliau katakan, jannati fi sadri, surgaku ada di dadaku. Mau dapat ujian masuk penjara marah-marah, anda tenang. Kenapa? Aku masuk surga, aku berkhulwat dengan Allah. Diusir dari rumahnya, masuk surga, aku hijrah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seperti itu? Kuat Pak di dalam sininya. Dan ini juga coba kalau kita lihat Rasulullah, para sahabat, mereka kelaparan saja bisa senyum. Sampai diganjel perutnya, mereka bisa senyum. Mereka dikepung 10.000 pasukan ketika peperangan Khandaq. Bagaimana keadaan mereka? Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Ini janjinya Allah. Hebat mereka. Hatinya, makrifatnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan musibah saja para sahabat itu senyum. Gitu loh. Kena ujian Allah Subhanahu wa taala saja masih bisa bersyukur. Kita dapat nikmat ngeluh. Gitu loh. Dapat musibah tambah enggak karu-karuan. Dan inilah qadimillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa minan nasi may ya'budullaha ala tarf. Sebagian manusia itu ada yang menyembah Allah itu di ujung tanduk. Ujung-ujung banget. Kenapa? Sedikitnya kenal dengan Allah. Kalau dikasih nikmat sama Allah, ya Allah, ini benar. Aku beriman kepadamu ya Allah. Giliran dikasih ujian sama Allah, aduh, Allah enggak enak baik-baik sama saya. Pokoknya aku hidupku susah terus. Ini Allah Subhanahu wa taala firmankan. Kenapa ini semua? Lemah dalam pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga yang sedikit ini bisa mencerahkan hati kita supaya kita punya thoriq, punya perjalanan untuk kita kenal dengan Allah itu punya perjalanan, ada yang diusahakan. Jangan cuma jalan di tempat atau malah berdiam diri atau malah mundur. Enggak, kita harus kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Allah sudah ngajarkan, para ulama sudah jelaskan. Sehingga apa? Dalam perjalanan ini kalau kita enggak melalui perjalanan ini, kita enggak akan pernah merasakan apa yang dirasakan oleh Abu Bakar. Kita enggak akan pernah merasakan apa yang dirasakan oleh Umar. Kita enggak pernah merasakan apa yang dirasakan oleh para sahabat itu. Karena para sahabat itu apa? Mereka berjalan terus mengupgrade dirinya untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ujian-ujiannya mereka, kita akan rasakan seperti ujian-ujian yang mereka rasakan. Dan nikmatnya kita akan merasakan nikmat seperti yang mereka rasakan kalau kita berjalan. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Taib, subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.